kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Bu Harni akan mengajak teman-teman untuk mengenal pola gambar dan juga pola bilangan. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu pola? Teman-teman, pola adalah susunan benda, gerak, atau bilangan yang memiliki susunan secara teratur. Nah, kita langsung aja yuk belajar mengenai pola benda dan juga pola bilangan. Nah, teman-teman, sekarang coba teman-teman perhatikan ya gambar di samping. Nih, di sini ada yang namanya pola gambar, teman-teman. Nah, karena teman-teman sudah mengenal gambar lingkaran dan juga persegi, maka Bu Harni akan mencontohkan dengan gambar lingkaran dan juga persegi. Di sini pola gambarnya adalah ada lingkaran kemudian persegi. Maka teman-teman boleh mengulangnya secara tersusun. Maka yang selanjutnya adalah lingkaran kemudian persegi. Ini yang dinamakan pola, teman-teman. Ketika sudah lingkaran, persegi, kemudian lingkaran, dan juga persegi. Nah, nanti Bu Harni akan keluarkan satu contoh lagi ya, teman-teman. Teman-teman, pola selanjutnya adalah ada segitiga, kemudian ada persegi, dan juga ada lingkaran. Maka teman-teman tinggal mengurutkan secara bersusun. Setelah lingkaran, ada gambar apa ya, teman-teman? Ya, betul, ada segitiga. Kemudian setelah segitiga, ada gambar apa ya, teman-teman? Ya, betul, ada persegi. Setelah persegi, yang terakhir adalah gambar apa ya, teman-teman? Ya, betul, lingkaran. Maka polanya adalah segitiga, persegi, lingkaran, segitiga, persegi, dan lingkaran. Ini adalah pola gambar. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai pola gambar dan pola bilangan. Kita langsung bisa lihat ya, teman-teman. Di sini ada gambar lingkaran, tetapi ada berapa lingkarannya, teman-teman? Di sini ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lingkaran. Kemudian di sebelahnya adalah persegi. Ada berapa persegi? 1, 2, 3, 4. 4 persegi. Dan gambar selanjutnya ada 3 segitiga. Maka polanya adalah 5 lingkaran, 4 persegi, dan 3 segitiga. Maka kita susun yang selanjutnya adalah 5 lingkaran, 4 persegi, dan yang terakhir adalah 3 segitiga. 5 lingkaran, 4 persegi, 3 segitiga, kemudian 5 lingkaran, 4 persegi, dan 3 segitiga. Ini adalah pola yang beraturan, teman-teman. Ini adalah pola gambar dan bilangan. Angkanya adalah 5, 4, 3, 5, 4, 3. Nah, teman-teman, nanti Bu Harni akan acak gambar tersebut. Kemudian kita tebak ya, polanya adalah yang apa ya, teman-teman? Nah, teman-teman, di sini ada satu pola yang hilang. Kita isi sama-sama ya. Coba teman-teman perhatikan pola apakah yang hilang? 4 persegi, 5 lingkaran, atau 3 segitiga? Ya, betul, teman-teman. Ternyata pola yang hilang adalah 4 persegi. Maka polanya sudah tersusun dengan baik, teman-teman. 4 persegi,
5 lingkaran, 3 segitiga, kemudian 4 persegi, kemudian 5 lingkaran, dan yang terakhir adalah 3 segitiga. Nah, teman-teman, tadi sudah belajar mengenai pola gambar dan juga pola bilangan. Jangan lupa ya teman-teman, kerjakan HC-nya dari halaman 26 sampai dengan 27. Teman-teman boleh menentukan, di situ ada gambar buah dan juga gambar hewan. Teman-teman perhatikan secara benar ya teman-teman, lakukan dan kerjakan HC-nya secara mandiri ya teman-teman. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.